Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan sore hari ini masih di channel Yuka Auto. Di sini ada Bang Edi seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini masih di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Sore hari ini saya akan membahas cara menyimpan ulat Hong Kong agar tetap hidup dan sehat. Jadi di sini saya menggunakan wadah seperti ini teman-teman. Saya menggunakan wadah toples karena saya juga cuma sedikit ya, beli cuma sedikit, harga 10.000. Kalau di sini harga 10.000 itu 2 sloki, karena satu sloki kecil segini, tinggi segini slokinya, itu 5.000. Kotor nak, ada pasir. Jadi teman-teman semua, toples ini kita cari yang ada tutupnya teman-teman, tutup yang bisa ini buka tutup dengan rapat dan kuat. Terus di sini juga saya menggunakan tangkai penggantung dari kawat. Mungkin di sini ada hal yang aneh dilihat, ada seperti benjol ini. Coba kita buka sejenak teman-teman. Seperti ini dia bahan pulut teman-teman. Yang saya tempel, oh, senaknya situ nak. Pulut ini pakai saya ini teman-teman. Pakai memulut, bahan untuk memulut burung itu. Kalau mikat-mikat burung, itu kan ada pulut ya ini. Yang saya tempelkan di tempat penggantungan. Ini dia teman-teman. Nah, coba saya fokuskan dulu. Nah ini dia teman-teman. Ini lengket sekali, coba kita sentuh. Nah, lihat. Lengket sekali teman-teman. Jadi fungsinya pulut ini ada dua fungsi. Karena di sini ada dua kendala yang bisa menyebabkan matinya ulat Hong Kong, yaitu semut dan cicak teman-teman. Kalau semut dia bisa merayap melalui kawat ini dan masuk melalui lubang-lubang ini. Dan akan memakan ulat-ulat Hong Kong yang ada di dalam toples. Nah, terus yang kedua, bahayanya menyimpan ulat Hong Kong ini, salah satu kendalanya adalah cicak, teman-teman. Makanya di sini saya menggunakan tutup yang rapat, lubang yang kecil. Pertama, cicak tidak akan bisa masuk ke lubang kecil ini. Yang kedua, dia tidak bisa turun jika digantung karena nanti akan nempel di pulut ini, teman-teman. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau untuk di dalamnya, teman-teman, seperti ini penampakannya, teman-teman. Nah, jadi saya menggunakan pakan di dalamnya, yaitu ada kol, sisa kol, ada sisa-sisa wortel. Dan juga saya iriskan pisang, teman-teman. Dan ternyata setelah saya teliti, mereka lebih suka barang yang agak lembek seperti pisang. Tomat juga bisa, teman-teman. Jadi tadi setelah saya letakkan kol ini, mereka tidak seberapa ini, tidak seberapa menyukai. Tapi setelah saya letakkan pisang, itu ada pisang. Nah, mereka langsung ngerumun, lihat contoh tuh, ngerumun. Tadi ini dari ngerumun, tapi karena kita buka mereka turun. Jadi teman-teman ya, agar awet, tidak cepat mati. Jadi saya tidak perlu menggunakan media-media yang lain, karena kan ada juga yang menggunakan media sekam kayu atau bekas mesin ketam itu, ketam kayu. Saya tidak teman-teman, cukup saya masukkan dalam toples seperti ini.
lalu saya kasih pakan. Karena saya juga melakukan teori ini, awas-awas ayam di belakang. Saya menggunakan teori ini karena anjuran-anjuran daripada senior-senior yang lain. Nah, jadi tetap kita fokus pada nutrisinya ulat Hong Kong ini. Jadi takutnya kalau mereka kita kasih sekam kayu, nanti yang terkandung di dalam badan ulat Hong Kong ini adalah sekam kayu, teman-teman. Jadi kita menghindari hal itu. Jadi kita fokus ke sayur-sayuran sama buah-buahan untuk pakan mereka. Semoga yang terkandung di dalam badan ulat Hong Kong ini juga apa yang mereka makan itu yang terkandung. Itu teman-teman ya, kita berbagi info saja, berbagi cara. Nah itu, seperti ini, simple. Kalau yang paling cepat menghabiskan itu adalah cicak, teman-teman. Hati-hati dengan cicak ya, makanya harus ditutup rapat. Kalaupun mau diletakkan di lantai, tidak digantung, kita cari cara agar semut tidak bisa merayap. Karena kalau cicak udah kita tutup, tapi semut bisa masuk lubang kecil. Ada juga yang menggunakan kapur ajaib, dilingkarkan seperti ini atau di sininya, di atasnya juga bisa, di atas ini kasih kapur ajaib keliling. Ada juga yang diletakkan di baskom yang ada air, dia ngambang. Nah seperti itu teman-teman, banyak cara ya, tapi kalau saya seperti ini caranya. Saya kasih pulut, jadi dua fungsi pulut ini mencegah semut turun ke sini dari tempat penggantungan dan juga mencegah cicak. Nanti pasti besok lusa akan saya review jika ada cicak yang nempel kejebak di sini. Karena pakan jangkrik saya yang di dalam saya kasih seperti ini, itu hampir 2 hari sekali itu dapat korban cicak nempel, cicak-cicak besar. Itu teman-teman ya, kita berbagi ilmu, berbagi cerita aja. Nah, terima kasih dari saya teman-teman semua. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman.